lapar. Baju pernikahan buat kamu udah siap semuanya. Gimana? Mau jadi ini kakak? Jadilah. Makasih ya kak. Lapar, ey. Mumpung ada makanan, cemilan. Makan dulu, biar santai. Kok gak enak gini? Aduh, ada tulisan bahasa Inggris lagi. Buka dulu Yu Dictionary lah, translate dulu. Hanya untuk makan hewan kesayangan. Siapa ini yang ngerjain di sini? Aduh, aduh. Makanan hewan ditaruh di sini. Anak-anak pada emang. Ah, gila emang. Eits, kayaknya gue bikin story bahasa Inggris keren nih. Cari di Google lah. Sambil buka Yu Dictionary, terus di foto, diartiin lah. Be you. Keren ini kayaknya nih. Coba kita terjemahin lah. Jadilah dirimu. Aduh, cocok banget bikin story bahasa Inggris ya. Asik, mantap banget nih Yu Dictionary. Wih, ada chat dari temen gue di London. Ngapain tumben nih ngechat pakai bahasa Inggris lagi, gak tahu gue. Translate dulu. Bagaimana kabarmu bro? Wah, baiklah. Baik bro. Tapi translate dulu nih, gak tahu gue. Tah, good bro. Asik. Simple banget ya, cepet banget translate-nya. Wih, mantap banget nih. Kok ada Pak Basar Bebas nih? Nah, buat teman-teman yang nggak tahu bahasa Inggris, masih awam dengan bahasa Inggris, gampang banget nih. Kalian tinggal download aplikasi Yu Dictionary di deskripsi. Gampang banget caranya, tinggal seperti gua tadi. Mantap kan? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kehadit, 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 kehadit. Laper. Ajim. Ini asli. Gak apa-apa. Aku nggak tahu ini cara membalasnya gimana, nggak tahu, aku nggak punya uang sama sekali. Belum. Enggak, di sini aja. Nanti takut kotor. Aduh. Laper kak. Thank you.
Enggak. Ini aja. Gara-gara sebotol minuman dia jalan boyo. Ini aja cukup kok, aku nanti di luar saja. Seger banget kak, dari tadi belum minum aku. Cuma terharu aku, Umi bantu sama kamu. Enggak. Aku gak ngeganggu kok kak, aku boleh istirahat di sini sebentar aja ya. Enggak usah. Nanti kafenya kotor, aku kan bajuku kotor semua, takutnya motor-motor ini. Iya, emang bakal kotor nanti. Enggak akan. Udah duduk di atas. Enggak apa-apa. Aku boleh curhat sama kakak enggak? Boleh enggak, Kak? Enggak jelas sih, sumpah. Jadi gini kak, aku tuh udah nyiapin semua buat resepsi nikahan. Gue jadi ngeri anj***. Cuman calonnya belum ada. Kayak bukan halu kak, asli. Saya itu udah nyiapin wedding car paling mewah, Mercy. Lu jangan saya deh, ya gue gampar menurut lu. Terus aku juga udah nyiapin baju pernikahan. Tapi sekarang aku lagi nyari calonnya kak, yang cocok sama aku. Dia cocok banget kak. Lihat dulu kak, muka aku sama dia cocok banget kan? Gak usah halu deh, gak usah ngada-ngada ih. Asli kak, kamu mau gak kira-kira jadi istri aku gitu? Itu gak aku kenal. Ya, justru itu kak, kenapa aku baru kenal kok langsung ngajak nikah, karena kakak baik, cantik dan susah dicari kak. Kalau kakak nggak percaya nih, aku kasih tahu sedikit ya. Kepala bapak kau. Kok nyolong sih kak, ini aku kerja keras aku sendiri. Selama ini. Jadi aku udah muter-muter nyari Aqua untuk mencari calon istri yang baik buat aku. Kakak, kalau misalkan masih belum percaya, ya udahlah. Aku boleh pinjam HP kamu gak? Aku mau nelpon wedding car aku, biar aku gak apa-apa. Aku baik kok kak. Aduh, belum diangkat. Halo. Pak. Halo. Bisa anterin mobil wedding car-nya ya ke sini ya? Ya. Oke, yang Mercy ya, warna putih. Ya. Siap. Sama baju pernikahan, soalnya aku udah nemuin calon istri aku. Ya, cantik, baik banget.
Aku mau ngelamar dia sekarang juga. Oh. Ya. Soalnya perlengkapan nikah udah siap, jadi aku lamar dulu, nanti 2 hari kemudian aku nikahin dia. Garing. Yo, Pak, ditunggu secepatnya. Makasih, Kak. Beneran tadi dia telepon. Coba lihat. Bisa dilihat sendiri kalau misalkan gak percaya, telepon kan? Cuman mungkin gak percaya dia kalau misalkan abis ini datang Mercy. Kakak, gimana mau gak jadi istri aku? Masih gak mau. Aku udah siap semuanya loh, wedding card, baju pernikahan buat kamu udah siap. Oh, gimana? Mau jadi ini kakak? Jadilah. Bawain baju nih. Oke, terima kasih banyak Pak ya. Mana ini calonnya bos? Ini calon aku. Oh ini? Halo? Iya. Calonnya, halo? Iya. Ini baik, calonnya, bos. Iya, baik banget dia. Tolong bawain lagi ya. Oke. Ini baik banget orangnya. Jadi cocok banget, coba lihat mukanya. Iya, cocok, bos. Iya, cocok banget. Gimana? Kakaknya mungkin? Enggak ya. Ayo tuh, udah siap bos semuanya, bos. Oh, ini mobil kita. Oke, okay, Mercy putih, oke. Okay. Ya, serius? Iya, ini aku udah bawa mobil buat kita. Ini supir aku. Hah? Iya. Aku kan baru kenal kakak, tapi kakak itu yang terbaik buat aku. Tapi masih belum mau. Beneran ini bos? Beneran aku. Yang buat cerita-cerita. Kita bisa jadi teman juga. Bisa teman. Harusnya cocok banget. Ini kan yang buat cerita-cerita ya kan? Kayak gini kan? Kayak benar. Putih. Benar. Ciri-cirinya ini banget lengkap. Kalau menurut Bapak gimana? Setuju nggak? Setuju banget ya? Setuju lah. Ya udah gimana? Ini gaun, ini udah, gaunnya udah miliaran ini buat. Nah, bagus banget kan? Mau nggak? Kan bedain lebih baik dari aku. Ku pikir kau yang terbaik untukku. Ku pikir kau yang selalu sayang aku. Tapi ternyata kau dustai aku, kau lukai ku. Yuk, baliknya. Itu bos yang mau bos. Enggak kriteria aku mau. Kamu jika mau kok, mau. Makasih banyak ya kak ya. Udah berbuat baik ya kak. Udah aja. Makasih. Masih baru kenal jadi dia enggak mau, enggak apa-apa lah. Makasih ya, enggak apa-apa kok. Yaudah bos, maklum kok. Yaudah. Yaudah. Makasih yuk. Ya kak. Pergilah sejak kau dari hidupku. Jangan pernah kau ingatku lagi. Mungkin kau bukan terbaik untukku. Selamat tinggal. Jangan. Mau nggak jadi istri aku? Kak, jadi gini kak, maaf bos, saya kebetulan pengen sama kakak. Pengen banget. Iya dia mau kok, nanti aku ngomong sama dia mau. Kok oh, gitu tiba-tiba? Kalau kakaknya nggak mau, saya nanti dipecat kak. Mau sih. Udah dia mau. Tapi jangan maksa-maksa lah. Iya tapi dia mau. Ya. Tapi aku mau bilang kalau misalkan aku lagi bikin video sekarang itu kamera di depan tuh. Aku boleh upload di YouTube nggak kira-kira? Kenapa? Boleh upload di YouTube? Ya boleh. Nggak apa-apa. Boleh. Asli. Nggak apa-apa nih. Asli nggak apa-apa. Atas izin kalian ya. Iya. Izinkan deh. Maaf ya. Sorry ya tadi. Nggak apa-apa. Jangan ada dendam. Maklum kok kalau misalkan ketemu, maksudnya kayak kurang meyakinkan lah, jadi takut gitu, malu. Apa sih? Aku pengen tahu Instagram kalian apa? Instagram kalian apa? Langsung lihat diri aja. Nih, follow aku ya. Nanti aku follow back.
Selamat ulang tahun ya. Apa Instagram kamu? Aku follow ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sorry ya tadi. Nanti fallback ya. Ya siap. Gak apa-apa, maafin aku udah ngerjain sorry kalian. Ya, kak. Yuk, Pak, kita pulang. Mas. Mau ikut pulang gak? Ayo, aku anterin yuk. Yuk. Mau ikut pulang gak? Pulang sama siapa? Kita mau motor kok. Asli nih kamu gak mau. Ayo, sekali-kali lah naik wedding aku. Gak apa-apa. Enggak. Gak malu duluan soalnya. Oh ya udah. Yuk, gak Pak. Iya, Bos. Cabut, Bos. Udah malu dia, Bos. Let's go.